Asosiasi Pengusaha Jepang turut mengunjungi lokasi pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara, Sabtu, 1 April 2023, kemarin. Kedatangannya didampingi Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR. Penasihat Perdana Menteri Jepang Hiroto Izumi bersama Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kenji Kanasugi memimpin delegasi Japan International Association for the Industry of Building and Housing, JIBH. JIBH yakni sebuah asosiasi pengusaha Jepang yang bergerak di sektor industri bangunan dan perumahan, kunjungan asosiasi tersebut. Selain untuk melihat langsung progres pembangunan ibu kota baru, juga untuk melihat potensi investasi yang dapat dilakukan di IKN Nusantara. Dalam kesempatan tersebut, delegasi Jepang berkesempatan untuk melihat langsung bagaimana pembangunan IKN yang sedang berjalan. Para delegasi diajak untuk melihat dengan seksama progres pembangunan Bendungan Sepaku Semoy, Titik Nol Nusantara, Istana Presiden, dan Hunian Pekerja Konstruksi, menurut Agung. Dengan melihat langsung progres pembangunan di lapangan, maka para delegasi diharapkan yakin untuk menanamkan investasinya di IKN.